Apa kata Nabi SAW, man kanat dunia hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, Allah jadikan kefakiran di antara kedua mata, hidup penuh dengan ketakutan, takut turun dari jabatannya, takut hartanya berkurang, takut popularitasnya hilang, terus sakit jiwanya. WHO menyebutkan bahwa 1 miliar manusia sakit jiwa, padahal sarana hiburan begitu banyak. Apa penyebabnya? Berpaling dari peringatan, paling dari peringatan. Allah jadikan ketakutan itu di antara kedua mata. Takut miskin, takut sakit, takut apa yang dia miliki hilang.